Okay, hai, assalamualaikum. Okay, apa khabar semua? Okay, so anda tengah buat apa tu? Baik, Awi nak sambung lagi hari ni. Nak sambung cara nak potong blouse 3XL 3XL. Okey, so kalau ikutkan dada dia 3XL lah. 3XL sebab dada dia 50 Dada dia 50. Okey tu, tapi punggung dia, kat punggung dia 66 So 66, jadi lari sikit lah. Lari sikit pada size yang kita nak buat tu. Okay, so kalau ikutkan yang ni, kalau 3XL, kalau ikut buku panduan lengkap Melaka Pola Awi ni kan, 3XL, okay, dada dia betul bahu dia lebih setengah inci, pinggang dia 44, punggung dia 56. Tapi customer ni memiliki punggung yang lebih besar daripada catok ukuran ni. Okay, so kalau ikutkan buku ataupun catok ukuran Awi, memang ukuran Awi besar. Awi cakap serius, besar. Sebab apa? Sebab buku panduan lengkap Melaka Pola ni Awi fokuskan kepada anda untuk buat rujukan. Okay kan, selalu kita tengok kan, kita manusia ni apa, punggung kita, dada, pinggang, punggung. So punggung besar, jadi ukuran dekat dalam buku Awi ni punggung dia memang besar memang besar. Tetapi customer yang kita dapat ni lagi besar lagi besar. So tak ada masalah sebab kita ada buku panduan. Dan kalau anda yang belum tengok macam mana cara video untuk melakar pola ni, so anda boleh scroll tengok yang semalam punya Awi buat yang semalam punya. Okay, so macam biasalah kan, sebelum kita nak potong sesuatu baju tu, dan pastikan dulu kita gosok, kita buang dulu, kita buang dulu dia punya, orang panggil inilah bekas-bekas lipatan lah, bekas-bekas lipatan. So supaya bila kita nak buat kerja tu, dia lagi senang dia lagi senang Okay, Awi nak buang sikit saja. Okay, ini menggunakan batik viral. So kalau kata ada orang tanya kita kan, batik ni berapa dia punya panjang ya? Okay, so panjang batik ni daripada sini mai ke sini, okey, 45. Betul tak? Hari tu dia, masa dia awal-awal keluar, dia 42. Dan bila dia dah lama, dia ikut kita punya saiz So kalau yang ni pula kan, kalau ikutkan yang ni, kalau satu depan macam Awi pegat, bukan satu depan ni, satu macam ni adalah 39 inci. 39 inci. So kita cuba tengok, letak satu pembaris. Okay, so yang ni dia tak sampai 39 inci. So maksudnya 38. Ni 38 inci ya. Dia kurang seinci. Gatai tapak tangan, ada orang nak bagi duit. Okay, sebelum kita potong, kita tengok dulu dia punya corak tu, dia pergi kot mana Okay, so kalau kata Awi tengok kat sini, corak tu dia nak macam tulip, dia naik pikot tu. Jadi, so yang bahagian ni bahagian atas, yang ni bahagian atas Okay, so bila dia bahagian atas, jadi kita kena buat kot ni Kita kena buat kot ni. Okay, kain ni dia bagi kat kita 3 keping. Okay, semua dia naik kot atas Semua dia naik kot atas. So maksud dia, kita kena ambil dekat bahagian sini. So kalau tak cukup bahagian situ, kita kena ambil sekeping lagi untuk bahagian badan belakang Okey. Sekarang kita nak ambil bahagian depan. Okey. So customer kita dia memang berisi. Hari tu Awi pun dah ada ajak macam mana kalau kita nak buat customer kita tu
So, dia memang berisi sangat-sangat. Berisi sangat-sangat. Kita nak bagi keselesaan dekat dia. Okay. So, yang ni bahagian depan kita letak macam ni. Dan kita nak lebihkan dekat depan ni dalam 2 inci setengah untuk buat pleated. Okay. 2 inci setengah. So, kat sini nampak dah tak cukup. So, kita buat lagi. Okay. Kalau kita nak buat hamparan kain tu, okay, sekarang ni yang ni dia ada, kita kata 22 setengah. 22 setengah. Okay. So, kita buat macam ni. Jadi, untuk newbie ataupun untuk makcik-makcik, kan? Makcik-makcik, kakak-kakak yang ada sedara kita, dia besar, so kita tolong dia. Kita tolong dia. Kita cuba. Abi dah ajak lah semalam Okay. Pola tu saja 22 setengah. Okay. Basi dekat hujung dia setengah. Lepas tu kita ambil kat CD dalam lipatan tu 2 setengah. Okay. Tak cukup pembaris pendek, kita ambil pembaris panjang So, Abi akan ajak dia lah insyaAllah Bila ada masa macam ni, Abi akan ajak. Okay. So, yang mana dah beli batik viral bukan nak kata lah, beribu-ribu dah Abi ambil dan beribu-ribu jugalah anda dah beli. Okay. So, kita tanda macam ni. Kalau kata situ 26, sini 26. Okay. So, hujung dia pun 26. Pasal apa kadang-kadang orang dia buat baju, lepas tu dia kata pasal apa dia tak sama, dia nak jadi gelong-gelong kat bawah tu sebab ira dia tak betul. Okay. So, kita buat macam tu. Pegang tengok hak penanda tadi. Okay. So, dia dah jadi macam tu. Okay. So, kita perbetul dia dulu. Perbetul dia dulu. Kita perbetul dia. Okay. So, bagi dia sama Sebab ni awak dah buat line. Okay. Hak ni berbelah-belah. Kain ni dia cukup mudah, dia cukup lembut. Okay. Okay, ambil. Letak kat sini. Dan ujung ni kita lekuk lah. 2 setengah. 2 setengah. 2 setengah. Okay. So, ni garis tak garis pun tak apa. Sebab kita nak letak kertas tu je. Okay. So, letak kertas ni kita ni. Okay. Letak kertas. Yang ni dia memang dia dah labuh dia. Kita dah buat labuh dia 34. So, kita letak lah apa-apa pemberat yang memudahkan kita buat kerja. Okay. So, tengok So, untuk bahagian bahu kita lebihkan basi setengah inci saja Abi kalau kata kurung model, okay, memang Abi akan lebihkan 1 inci. Tetapi bagi baju-baju yang orang kata jenis-jenis blouse, jenis-jenis yang kembang macam ni, kita bagi basi kat dia setengah inci saja. So, tak ada masalah. Okay. Okay, baik. So, kalau kita buat pola semalam depan dia ni, dia dekat sini dia sama. Okay. So, tak ada masalah. Kita turunkan daripada depan ni setengah inci lagi. Jangan takut Nawi selalu cakap dekat studio Nawi. Okay, so jangan takut sebabnya kita yang buat dia, bukan dia buat kita Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita kena pandai dan kita kena berani berkarya. Berkarya. Betul tak? Okay, bawah ni nanti kita akan sudahkan dengan baby seam saja. Dia jorok. Macam mana nak pergi? Okay. Untuk bahagian atas ni. Atas ni. So, kita gunting daripada sini. Okay. So, pola semalam kita dapat satu depan, satu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, kita kena beranikan diri walaupun kita takut. Sampai bila kita nak boleh buat kalau kita asyik dengan dunia takut.
Bukan nak riak kau, bukan nak apa kau, buang rasa ketakutan tu. Buang rasa ketakutan ketakutan tu. Kain ni baru RM10. So anda kena berani bertindak. Okey, patutnya hujung guna kat ujung tu, habis tak kat ujung tu. Okey. So selesai. Selesai. Okey, so macam mana nak potong depan ni? Depan ni dia tak boleh potong lagu tu. Dia tak boleh potong pilih lagu tu. Okey. Sebabnya depan ni kita kena jahit dia dulu. Kita kena pergi jahit dia dulu baru kita boleh potong Okey. So tak apa. Kita letakkan peniti dulu. Sebab yang ni memang kita nak kena jahit dia. Dan kita buka dulu untuk kawasan leher ni. Okey. So anda jangan takut jangan takut. Bila kita nak buat sesuatu, bila kita nak cuba sesuatu, bila kita nak jadi orang yang berjaya, kita kena yakin dengan diri kita. Kita kena yakin. So kalau kita tak yakin, macam mana kita nak mula? Bila kita tak bermula, macam mana benda tu nak selesai? Okey. So kita akan jahit dia sampai paras bawah dada tu saja. Bukan tik sampai ke sana. Jahit, kita jahit berapa inci. So daripada garis leher ni, okey, daripada garis leher ni kita hanya jahit dia, okey, katakan bahu, ni bahu ke pinggang dia 16 inci tau. 16 inci. Okey, so dia kat sini. Kita jahit dia cukup 5 inci. Sebab benda ni dia duduk di dalam, jadi tak nampak pun dengan tudung kan. Cuma kita nak bagi keselesaan kan, keselesaan untuk bahagian perut dia Kita jahit dulu yang tu, nanti baru kita potong. Okey. So ada masa Abi akan tunjukkan sedikit macam mana kejadian di depan dia. Okey, baik. Dan setelah itu kita ketepikan yang bahagian tu. Okey. So yang ni pun settle, kita nak ambil bahagian belakang Kita nak ambil bahagian belakang. So yang ni adalah sekeping lagi. Sekeping lagi. Okey. Sekeping lagi. Sebab dia viral yang ni. Okey. So kita nak buka ya. Kalau dulu Abi gunting lah. Abi main gunting lah benda ni. Tapi ada seorang kawan tu dia mai. Okey, Abi tengok dia buat macam ni. Dia buat macam ni kan. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Okey, so kita buka air siap-siap. Dia buka, dia buat macam ni. Okey, so selesai kan. Okey, so mudah saja. Mudah sahaja. Okey. Okey. Dan sekarang kita nak ambil bahagian belakang. Kita nak ambil bahagian belakang, okey. So ni atas permintaan dia kan, dia nak zip. Okey, cumanya tadi kalau kita ingat bahagian depan tadi 26. Okey, 26 sebab kita letak pleated kan. Pleated untuk depan. So untuk belakang ni, untuk belakang, okey, bagi orang yang besar, okey, Abi akan tunjukkan macam mana cara dia. Macam mana caranya. Okey, okey, tengok ni. So yang ni 26, okey. So, kita ambil 26 juga. 26 juga. Belakang ada cara dia dan depan ada cara dia. Okey. Sebabkan customer kita dia bulat di depan, dia bulat di belakang. So jadi kita bagi kat dia kelonggaran. Setakat mana ada lebihan kain, so jangan membaziak. Kita guna untuk dia sepenuhnya. Okey, kosong, kosong, kosong. Okey. Okey. So
So anda yang baru tengok jangan lupa subscribe. Anda yang baru tengok juga jangan lupa tolong komen sikit. Kan? So at least hi Awi. Ha. So Awi dah tahu dah. Oh, akak ni dia rajin tengok. Akak ni dia rajin tengok. So macam itulah bagi semangat. Dan anda rasa dia memberi manfaat, anda share lah. Share lah dekat grup-grup jahitan anda. Okay, jangan lupa. Tapi jangan lupa share kakak awak sekejap lagi. Takut orang tak suka pula. Okay. Lepas tu ambil bahagian belakang. Okay, so nampak tak yang ni bahagian belakang tau. Ini belakang-belakang. Satu, dua, tiga. So dia ada dart. Pegang macam ni. Pegang macam ni. Okay. So kalau kata kain lycra, kita tak payah buat dart. Sebab bila kain lycra, dia jadi berat. So bila berat, dia akan menampakkan bahagian sini kan. Okay. Tapi bila kain cotton. Okay. So ni kain cotton jubah yang macam Awi pakai ni. Okay. So kain cotton ni, dia kita memang kena buat dart dekat belakang dia. Kalau kita tak buat, dia macam dekat bahagian sini kan. Dia macam jadi kembung macam tu kan. Okay. So untuk menampakkan kekemasan, kita buatkan dia dart. Okay, baik. So bismillahirrahmanirrahim. So kita letak macam ni. Bagi dia ada lebihan dekat, orang kata apa, dekat hujung sana kan. Dekat hujung tu. Okay, so macam ni. Letakkan pemberat. Okay. So letakkan pemberat dan kita garis. So dia nak zip kan tadi. Dia nak zip. So kita buatkan dekat sini. Is zip dia. Okay, so sampai dekat pinggang macam ni. Sampai dekat pinggang ni dah zip dia. InsyaAllah tau, dia memang boleh masuk. Sebabnya, sebab apa Abi kata boleh masuk? Untuk orang yang bahagi punggung dia daripada umur 45, dada dia 40 ni, so dia pakai sekelum pun boleh. Abi pun sekelum je kan. Okay, dekat bahagian punggung ni, so daripada baras pinggang ni, okay, Abi tak dapat nak zoom sebab dia dah ni. So Abi habang daripada bahagian pinggang ni, okay, so teruskan sampai ke hujung. Nampak tak? Teruskan sampai ke hujung bawah ni. Okay. So kita buka dia punya daripada ukuran punggung. Okay. So yang ni. Okay. So yang sama juga yang bahagian belakang pun. Kan kita turun sikit. Cumanya dia lebih pendek sikit daripada bahagian depan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita potong. Okay. So yang ni. InsyaAllah. Nanti Awi tunjuk macam mana cara. Bila dia dah siap. Okay, so yang ni kalau anda biasa beli Awi punya pola selisih Zara Endura, memang kita dah tunjuk kan. Okay, so bahu setengah inci. Okay, dah cukup. Macam tu. Okay. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, macam nak terpanjat sikit atas ni kan. Okay. So Abi lebih sedap. Ambil ni. Okay. Macam-macam C kan. Okay. So du, ni. Bagian belakang. Okay. Letak lebih betul. Kita lari. Okay. Okay, so siap Dan sekarang ni, apa yang kita nak buat? Kita nak tanda dart dia. Dart bahagian belakang. Okay, satu, dua, tiga. Ambil pula kot melintang. Satu, dua, tiga. Okay. Lepas tu, ketepikan pola. Okay, letak kat situ. Ambil jarum peniti. Tiga batang. Okay. So kita cucuk dekat dia punya simpang empat dart tu. Satu. Dua. Tiga. Okay. So terbalikkan ke sebelah belakang. Ambil pembaris. Kalau kata kita tak yakin nak buat sendiri, letak betul-betul jarum yang kita cucuk tadi tu kan. Okay. So gariskan. Okay. So nampak senang ke tak? Okay.
So nanti anda boleh komen sikit kat bawah eh. Bolehlah kita kenai-kenai kan. Ha, walaupun kita hanya di alam maya saja. So anda tetap memberi respon dan awi tahu anda melihat eh. Okey. So anda melihat, anda suka. Okey. So siap dah depan dan belakang tanpa menggunakan carbon. Okey. So basi dia setengah inci, basi yang ni satu inci, so, turun ke bawah satu inci, lepas tu cabut dia punya jarum. Dan sekarang ni kita nak buat bahagian tangan. Okey. Kita nak buat bahagian tangan. So untuk lebihan tadi kan, untuk lebihan tadi, okey, so yang ni. Okey. So dia yang tu sahaja yang dia lebih dia. So jadi kita lipat kat sini. Kita tengok dulu satu-satu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba orang kata apa? Ha ni kita nak ambil ni. Eh, nak ambil yang bahagian apa tu? Tengah. Ha macam tu. Okey, so kita samakan. Okey. Okey, dan ambil pola tangan. So yang ni pola tangan kita ni semalam dia ada depan belakang, you potong sama dulu. Okey. Ha nampak. So alhamdulillah eh. So kalau kita rasa kita berisi, kita ambil belikan ni 3 lan. Okey, so yang ni labuh dia. Kalau ada tengok ni memang macam tu sebab pola apa? Orang bagi apa dia tak cukup petas semalam. Okey, jadi kita nak buat ni. Ha. Sebab dia nak bubuh tangan getah. Okey. Dia nak bubuh tangan getah, jangan silap. Oh. Tengok ah, dengar Abi cakap betul-betul dulu. Okey. So bila dia nak buat tangan getah, kan? Tangan dia yang betul dia 22 inci sahaja. Bila kita nak buat cokot eh, tangan Abi ni dia getah dia dicokot macam lain. Okey, so kita lebihkan kat dia di dalam 2 inci. So maksud dia bila kita lebih 2 inci ni, dia dah sekali dengan basi. Dia dah sekali dengan basi. Dan satu lagi, kalau lah kata kita nak bubuh getah di hujung, kita bagi dia straight sahaja. Kita bagi dia straight sahaja. Ya, yeah, faham ya? Yeah? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So gunting. Dan yang bahagian atas setengah inci juga. So kita gunting. Untuk bahagian atas ni dia ada depan dan belakang. So untuk bahagian orang panggil apa ni? Tangan dia ni. Okay. So dia ada depan dan belakang kan. Okay, so kita ambil lagi satu. Ambil lagi satu. Yang ni kita tepikan. Ambil lagi satu pun sama juga eh. Kita cuba ambil yang bahagian tengah tu. So bagi dia sama lah kiri dan kanan. Okey. Bagi dia sama kiri dan kanan. Okey, so senang saja eh, sebenarnya. Eh, bila kita fikir-fikir, okey, kita nak buat baju bukan yang orang kata apa satu perkara yang susah pun. Tapi kita kena ada ilmu eh, kena ada ilmu asas dalam bidang jahitan. So bila kita ada ilmu, insya-Allah kita akan dapat buat benda tu dengan sempurna. Okey, sekali kita buat memang kita takkan orang kata apa dapat betul-betul lagi. Eh, kita cuba lagi kali kedua. Eh, buat kali pertama nak apa orang kata apa nak pasang tangan sikit punya seksa. Okey, buat lagi kali kedua, cuba lagi. Okey, so yang ni kita cuba dapatkan dia punya design dia tu bagi betul. Ingat tau, jangan orang kata apa jangan main belasah saja. Oh, mana boleh main belasah saja. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So bila Allah bagi kat kita tubuh yang agak besar eh, so kita jangan sedih eh, jangan sedih. Kita jangan kata ya Allah lepa tu tak apalah eh, Allah bagi badan cantik. Tak, setiap orang tu Allah bagi bersebab. Okey, bersebab. Okey, baik. So dah macam ni, so kita nak ambil dia perlu ada depan dan belakang. Okey. So depan dan belakang. Jadi tengok ni. Yang ni potong yang ni. Jadi kita tak potong kan. Okey.
Mesti anda terkejut kan sebab awi guna gunting ni kan. Gunting kain bagi awi untuk sehelai, untuk sekeping kertas. InsyaAllah boleh. Okay. So kalau siapa pantang, teruskan pantang anda. Jangan ikut awi. Okay. So potong. So yang ni, yang melengkung masuk ke dalam ni adalah bahagian badan. Okay. So siap kita potong pola yang kita buat semalam. Dan insyaAllah ada masa kita akan tunjuk cara jahit. Tunjuk cara jahit pula. Baik, anda yang baru kenal awi hari ni, okay, yang belum subscribe, okay, tolong subscribe sikit, tolong like sikit, dan kalau baik hati sikit je lagi, tolonglah komen dekat bawah tu, hai awi, okay, so apa-apa saja, okay. Baik, so jangan lupa untuk video-video yang seterusnya awi akan share lagi dengan anda. So kita nak buat abaya pula, kita nak buat abaya pula, okay. So sehingga kita berjumpa.